kita sebagai umat Rasulullah SAW, Allah telah memberikan berbagai kelebihan. Kelebihan ini juga dirasakan, dilihat, dan malah menjadi bahan kecemburuan nabi-nabi sebelumnya. Sengaja Allah menciptakan umat Rasulullah kurus-kurus dan lemah-lemah. Allah sangat tidak menghendaki umat Rasulullah ini sombong. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Bagaimana sombongnya Bani Israel, umat Nabi Musa, Masya Allah, sampai sekarang orang-orang Israel itu sombongnya bukan main.